jalan lah. Ye. Lihat, baik lihat ke dalam langsung dulu. Turunkan dulu sedemit tuh. Hen. Lihat ke dalam, Hen. Kalau membubuk, Hen. Formasi klien B, klien B. Klien B untuk informasi klien B. Informasi klien B Banjarmasin. Untuk AP tinggal pembasahan, itu aja informasi untuk dilihat dari dalam. Tuh. Status AP udah tinggal pembasahan ya. Tuh. Kita perkirakan ini adalah konsleting listrik ya. Karena status apinya berada di atas plafon ya. Dado. Informasi sudah aman. Informasi sudah aman. Itu aja informasi TKM. Tiga pembasahan total. Untuk AP dari atas tadi plafon ya. Mungkin ada konsleting listrik. Tuh. Nah, kami TKM Lontong Ibnung nah. Aja deh. Formasi J. Apinya udah aman ya J lah. Aman. Aman untuk kendali 86 dari. Kenapa kau sabijian muanya lelain aja. Untuk formasi ya udah aman untuk lokasi di klien B Banjarmasin ya. Nah terjadi konsleting listrik di bagian atas ya, mungkin lampu dan segalanya di atas. Ya, klien B, nah. Posisi di klien B gitu ya.
Udah aman ya, udah aman ya. Kondisi api udah dapat dikuasai. Nih, untuk yang terbakar di sini. Ini tekanan MMK 2 unit ya. Masih hidup enggak, Ji? Eh, kompor pikutnya tuh bunyi mah hidup mesin. Eh. Tuh bunyi mah hidup mesin. Itu ada. Ijis ya? Yes lah. Aman gak? Aman gak? Hey. Lagi lagi. Dah hidupin sedikit dah. Sudah. Masih gono. Ada asapnya sedikit ya. Angkat pertama saja. Kejamat. Kamu buka asin atau apa? Jangan. Langsamnya udah gencang kayak alkon. Untuk informasi AP di klien B. Malah nih. Yes. Hidup dah sama tujuh tuh. Patah. Yes, kayak lihat Yes di rumah di IG-nya Yes. Banyak banget Yes. Bukur, kamu ke bawah aja. Yes, benar. Yes, banyak banget Yes. Yes. Oke, melipok. Bukur situ tuh sumpah nih Bang sedikit. Aman gak Jas? Hey. Yes. Aman gak? Hai, hidupin. Sudah. Hidupin ya, hidupin. Naik sedikit ya. Hey, nahan, badin. Naik nih. Informasi klien B, Oke, informasi 3M udah aman 100%. Nah, untuk kawan yang di atas tuh, aman aja Bin. Habis dah. Apa? Apinya kom? Apinya dia.